yang menggunakan ATS atau otomatis. Pertama-tama kunci kontak di on. Tunggu setelah layar standby. Pencet manual yang gambar tangan. Timernya cuma 1 detik. Dan akan muncul manual mode. Timer cuma ada 1 detik. Setelah itu pencet start. Timernya cuma 1 detik. Ya, karena timernya cuma 1 detik. Setelah mesin hidup, ada save time selama 10 detik. Dan pemanasan selama 10 detik. Setelah itu genset akan normal, berjalan dengan normal. Untuk mematikannya, tinggal pencet tombol stop. 10 detik waktunya. Setelah mesin mati, ada jeda waktu selama 20 detik sebelum kunci kontak dimatikan. Setelah posisi stop mode, baru kunci kontak dimatikan. Terima kasih.